Allah Ta'ala sebutkan lima ciri orang bertakwa. Allazina yunfiquna fis-sarra wad-dharra wal-kazimina al-ghayz wal-afina 'anil-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Inilah ciri orang bertakwa. Orang yang menafkahkan hartanya ketika dia seronok, dia senang. Orang yang menafkahkan hartanya ketika dia susah, dia sedih. Orang yang menahan marah dalam hati. Orang yang memaafkan orang lain. Dan orang yang berbuat kebajikan. Orang inilah orang bertakwa. Mudah-mudahan tuan-tuan, bulan Ramadan berakhir nanti, kita lahir nanti, kita jadi orang bertakwa. Ada lima sifat dalam diri kita. Apa dia sifat pertama? Aku mampu bersedekah waktu aku seronok. Yang kedua, aku mampu bersedekah waktu aku susah. Tak faham ustaz, bersedekah waktu susah. Saya tak faham kan? Ni nama dia ayat mineral. Ni nama dia ayat mineral. Anak makcik demam. Seminggu lah. Tak kebah-kebah. Tuan-tuan ambil ayat ni. Wak mai jumpa Tok Imam. Mam, tolonglah baca doa. Anak saya demam. Saya susah hatilah. Duduk menangis. Imam tanya, dah tukar nama dah. Ahmad Al-Bab tukar dah. Dah lah. Ahmad Al-Bab wal pintu lagi dah tukar dah. Duduk menangis juga. Saya susah hati. Imam pun baca. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahil azim. Min kulli syarri 'irqin na'arin wa min syarri harrin nar. Dia baca 7 kali. Pi bagi dia minum, lumuk kat badan dia, jelum kat kepala dia dengan kentola ke apa kan, insya-Allah legalah anak ha dengan izin Allah. Makcik tadi ambil ayat ni, boh lembek. Adakah makcik tu balik? Makcik tu tak balik saja. Dia buat keluar sampul surat. Imam sedekah kat imam. Imam kata, dak. Saya tak jual, dak. Saya sedekah. Dah dipaksa apa nak dibuat. Dia kata Tok Imam. Tuan-tuan, itulah perangai orang kita. Bila susah, sakit, dia boleh sedekah kat Tok Imam tu pula. Tuan-tuan tahu tak, kenapa mujarab? Bukan imam tu. Imam tu dia demam. Dia pun telan Panadol. Tapi imam tadi, dia doa tu, orang tadi sedekah. Sedekah itulah yang menyembuhkan dengan izin Allah. Kita hari ni, bila ustaz tu kata, tak apa, saya ikhlas baca doa. Alhamdulillah, jimat dek makcik. Apa salahnya ambil duit tu, buhlah tabung masjid. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit anak aku, ya Allah. Sebab tu kalau saya jadi tuan-tuan tadi, saya masuk duit dalam tabung. Saya niat. Ya Allah, anakku sakit, kau sembuhkanlah dia, ya Allah. Niat. Minta sembuh masalah. Sembuh penyakit. Tapi jangan baca doa panjang sangat. Budak-budak tu nak berjalan tempat lain. Ni budak buat tabung depan dia. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Budak tu cakap, pakcik ramai ni. Cepat kan? Bukan yang maksud niat tu waktu tuan-tuan duk derma tu. Nawai tu soma radim pula. Pergi duk niat tang situ pula. Maksudnya bila tuan-tuan sedekah tu, simpan dalam hati. Itulah maknanya orang yang bersedekah waktu dia susah. Sifat orang bertakwa. Miskin-miskin pun bersedekah. Yang ketiganya memaafkan orang. Yang ketiganya menahan marah dalam hati. Dia tak marah, tuan-tuan. Relax. Simpan dalam hati. Dia tak luah pun marah. Saya baru ni jumpa satu ustaz kawan saya. Dia kata, Syekh, kena sabar banyak sebagai penceramah. Saya kata, betul. Betul. Pasal apa? Dia ni duduk di Ipoh, pergi ceramah di Pahang. Betul? Syekh, Dewan bagi ke Anas sagu hati, Syekh. 150 ya, Syekh. Saya senyum. Tak apa.
Tak apa, tambang tak cukup tu tak cukup, letih je. Sampai hati dia orang buat, tak apa. Sabar. Hang baru ceramah 2 tahun. Saya dah ceramah 29 tahun. Saya pernah ceramah di Pahang, saya cakap RM60. Tapi kita bukan cari duit dengan duit. Kita cari pahala nak masuk syurga. Saya kata, hang tak jadi macam saya lagi. Habis-habis ceramah, dia suruh bonet, buka bonet. Dia hadiah pada saya buah nyu. Terima kasih ustaz. Sampai dekat tu buah nyu saya bayar. Kita bukan macam tu. Kita ni buat baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah bagi baik pada kita. Ha nak nilai apa? Ha nak cah berapa? 5,000, 10,000, 2,000, 3,000 nak pergi faham. Saya kata. Hang sabar. Kita dakwah. Saya naik kapal terbang. Ipoh, Penang. Naik pula tuan-tuan Penang satu tempat lagi. Saya tak sebut nama tempat. RM50 dia bagi. Daripada Subang ke Penang tuan-tuan. Main naik lagi satu flight lagi. RM50. Saya senyum. Ya. Saya tak pernah mengungut. Tapi ingat. Satu hari datang satu makcik. Ustaz. Makcik dah niat. Apa makcik? Makcik nak bawa ustaz pergi umrah. Telan Elio saya. Telan Elio saya. Semua perbelanjaan makcik tanggung. Ustaz nak. Siapa tak mau makcik? Yang tak mau kahwin dengan makcik. Yang tu saya tak mau. Setakat pergi umrah tu siapa pun tak mau. Bohong. Siapa tak mau. Hang nak banding apa rezeki Allah bagi? Percuma duduk dah sampai terbang. Tidur 8 jam. Letih. Ceramah. Hilang tu tak letih. Hui. Tuhan bagi rehat. Saya kata sabar. Bila hang buat baik, Allah balas dengan kebaikan. Sebab tu saya pegang prinsip senang. Sebab ada orang kata, ustaz-ustaz ni menunggang agama, menjual agama. Baru ni tuan-tuan, satu masjid. Dia panggil satu artis. Masjid panggil artis perempuan. Nak mengumpul dana. Satu artis tu dia bayar RM40,000. Saya tanya jawatan kuasa, mahal tu. Tadi murah ni offer sebenarnya dengan Ramadan. Bola otak hang murah. Apa kejadah hari ni tuan-tuan zaman law ni? Nak buat konsert dia muat amal, makan apa nama, cari dana untuk masjid. Bayar dekat dia saja RM40,000. Ustaz ni tuan-tuan. Seorang dia ya. Tak payah artis, tak payah apa kebala apa semua. Dia seorang saja RM10,000 ramai. Tapi bayaran untuk dia 300,500. Sia kat ustaz. Yang ni hangpa kata penunggang agama. Sampai hati tu tuan-tuan cakap penunggang agama. Tapi kita yakin Allah Ta'ala buat baik. Sebab tu saya nak tuan-tuan ni yakin sungguh dengan Tuhan. Saya pergi ceramah di satu surau. Depa ni kutip derma nak bayar apa nama hutang surau. Lagi RM30,000 hutang tak habis bayar kat kontraktor. Panggil saya. Saya tanya pasal apa panggil saya ni duk. Saya kata tarikh penuh. Nok. Dia kata kalau ustaz mai ramai. Kutipan banyak. Tak apa. Saya pergi. Kita mengadakan ceramah pada malam ini kerana nak mengumpul derma, membayar hutang kontraktor. Dijemput pada Ustaz Kazim, melancarkan kutipan derma. Saya sebelum dia naik jemput saya, saya duduk nyembang dengan pengerusi. Pengerusi bagi kat saya sampul surat. Datuk, ni sagu hati ceramah malam ni. Hai, saya kata belum ceramah dah dapat, dah boleh balik ni saya cakap. Tak banyak Datuk, 1,000 aja. Saya bukan letak bayaran, pulang nak bagi ubat. Bila naik atas pentas, pengerusi minta saya lancarkan kutipan gimmick pelancaran. Naik dengan tabung-tabung sekali.
Saya kata pula, mana pula aku nak derma ni, dompet tak bawa. Yang sampul itulah yang saya masuk semua sekali. Sekupang saya tak ambil. Adakah saya miskin? Tak. Kejadian tu berlaku hari Rabu. Hari Khamis ada orang Singapura datang sekolah saya. Punya minat lah, tak tahu nak habak tuan-tuan, duk meleleh air mata, duk tengok muka saya. Teruja. Nak ambil gambar mengketak tangan ni, teruja. Saya ni biasa je abang, tak ada. Saya minat sama awak, saya minat sama awak. Orang Singapura awak-awak je, kamu je. Ustaz, tak ada apa nak bagi ustaz. Ini belanja ustaz. Ustaz buat apa pun buatlah. Nak naik motor ke, bayar minyak, kereta, tol, buanglah. Ambillah ustaz. Saya pun hantar dia sampai ke depan. Nyemah, ambil gambar, bye-bye. Assalamualaikum. Petang baru saya teringat. Dia bagi sampul. Minta pengurus saya cek. Apa benda dia bagi? Pengurus saya kata, Datuk, dia sedekah 3,000 kat Datuk. Semalam saya sedekah kat masjid 1,000 surau. Hari ni Allah balas 3,000. Jadi abang-abang kalau nak 3,000, masukkan balik 1,000 dalam tabung tadi. Besok insya-Allah 3,000 sampai pada tuan-tuan. Ni nama dia orang yang menyerah diri pada Allah. Akan ada benda lain yang Tuhan nak bagi lagi. Jangan takut tuan-tuan. Bak sedekah ke, bak semayang ke, bak susah ke, bak sabar ke, balasan untuk orang bertakwa sangat cantik. Sangat cantik. Tuhan nak bagi benda lain selepas itu.